Halo Skaper, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan DIY inline diffuser bagian 2 menggunakan botol bekas yang seperti ini ya kawan-kawan penampakannya. Nah, untuk inline ini saya klaim tidak akan mengganggu flow, alias flow-nya akan tetap deras karena yang pertama bentuk diffusernya kecil dan ujungnya mengerucut. Nah, ini dia ngecil gini sehingga flow-nya dia langsung loss begitu ya kawan-kawan. Terus alasan yang kedua karena penempatan diffusernya dia agak ke pinggir sehingga bagian tengahnya ini dia flow-nya langsung lancar langsung ke atas sehingga CO2 dapat terdistribusi sempurna ke dalam tank kita. Seperti itu ya kawan-kawan. Nah, sebelumnya saya juga pernah membuat inline diffuser dengan model yang pertama. Nah, seperti ini. Nah, jika kalian ingin membuat yang model seperti ini, kalian bisa cek videonya ada di sini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita praktekkan video pembuatan DIY inline diffuser bagian 2 menggunakan botol bekas. Bahan yang pertama ialah bekas botol kosmetik yang isinya cuka apel ya kawan-kawan. Ini merek Wargiao. Nah, ini bekas botol istri saya. Nah, untuk lebar dari botol ini ialah sekitar 3,5 cm, kemudian panjangnya 10 cm. Lalu ada pipa bening yang sudah saya potong menjadi dua bagian. Kemudian tutup lem super atau lem G yang bentuknya kerucut, ini dari plastik ya kawan-kawan. Lalu keramik yang sudah saya kupas dan saya haluskan untuk permukaan diffuser. Lalu selang CO2 ya, bentuknya memang mirip selang aerator tapi ini selang CO2 yang agak tebal. Di mana salah satu ujungnya sudah saya bengkokkan. Kemudian sedikit busa rokok bekas. Lalu yang terakhir ialah lem super atau lem G. Kita masuk ke langkah yang pertama yaitu pembuatan diffuser. Nah, di sini saya sengaja menggunakan tutup dari lem super atau lem G karena bentuknya ini kerucut. Nah, ini harapannya nanti tidak akan mengganggu flow dari output kanister. Nah, jangan lupa untuk ujung dari selang CO2-nya ini kita potong sehingga bentuknya lancip ke atas. Nah, ini harapannya nanti ini saat kita mentokan ya, lalu CO2-nya bisa keluar. Nah, seperti itu bisa dilihat ya kawan-kawan. Nah, di sini kenapa saya menggunakan selang CO2, kenapa tidak plastik yang kaku ya? Alasannya karena mempermudah kita nanti dalam proses pemasangan di dalam botol ya kawan-kawan. Itu saja alasannya. Kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu pemasangan keramik diffuser ya. Di sini ini sudah saya amplas halus dan saya bulatkan. Nah, ini sebelum kita pasang terlebih dahulu ini kita beri busa rokok sedikit di salah satu bagian ujung. Nah, seperti ini. Ini fungsinya nanti sebagai penguat ya, di samping kita lem di permukaannya dia juga ada penguatnya, yakni busa rokok. Itu saja ya kawan-kawan, jangan terlalu banyak, hanya sedikit saja di kedua sisi. Nah, dia sebagai penopang saja sekaligus sebagai penguat dari lem super. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Sedikit tips dari saya saat pengeleman ini ya kawan-kawan, ini sedikit saja tapi rata, yang penting tidak bocor, jangan terlalu banyak karena bisa menutup keramik tersebut sehingga diffuser tidak bisa tembus CO2 gitu ya kawan-kawan.
Nah, setelah kering, jangan lupa diamplas dulu ya kawan-kawan, menggunakan amplas ukuran 120. Nah, ini permukaannya kita amplas sampai halus, tujuannya agar nanti CO2-nya semakin halus. Begitu ya kawan-kawan. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan lubang pipa input. Nah, karena di outputnya sudah ada lubang dan itu pas, sehingga kita hanya akan membuat lubang di bagian inputnya saja. Nah, seperti biasa saya menggunakan solder. Nah, kalau kawan punya bor ya nggak masalah pakai bor, yang penting dia terlubangi. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan lubang selang CO2. Nah, di sini jangan terlalu lebar ya kawan-kawan. Yang penting dia sesak dan pas sehingga tidak akan ada kebocoran. Nah, karena difusernya ini terlalu panjang sehingga nanti di dalam botol tidak bisa diputar, maka harus kita potong separuh ya kawan-kawan. Nah, caranya seperti ini, kita gunting saja sampai separuh, kemudian kita tutup dengan plastik atau dengan PVC, terserah ya kawan-kawan, yang penting dia aman tidak bocor. Oke, diffusernya sudah jadi ya kawan-kawan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu memasukkan diffuser ke dalam botol. Nah, terlebih dahulu ini kita memasukkan selangnya dengan bantuan pinset. Seperti ini ya kawan-kawan, pinset yang ujungnya bengkok. Nah, ini sambil kita dorong dari bawah. Nah, ketika dia ujungnya sedikit keluar, langsung saja kita tarik sampai mentok. Sambil kita masukkan diffusernya pelan-pelan seperti ini, ujung yang kecil terlebih dahulu kita masukkan agar selangnya bisa masuk. Nah, setelah masuk seperti ini, langsung saja selang CO2-nya kita tarik pelan-pelan sampai posisi diffuser menghadap ke atas seperti ini ya kawan-kawan. Nah, sedikit dipepetkan atau dipinggirkan agar nanti flow-nya tidak terganggu dan air akan tetap deras. Seperti itu ya kawan-kawan. Oke, diffusernya sudah tertempel dengan benar.
posisinya menghadap ke atas dan mepet ke pinggir. Nah, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan kedua pipa bening, yakni jalur inflow dan outflow. Hasilnya nanti akan seperti ini. Langsung saja kita lem dengan menggunakan lem G saja, ini sudah pasti aman, tidak akan ada kebocoran. Kalau kalian kurang yakin, bisa ditambal, dilapisi lagi dengan silen atau silikon rubber. DIY inline diffuser sudah jadi. Seperti ini tampilannya, siap kita uji coba di aquascape kita. Nah, terlebih dahulu sebelum kita uji coba, kita pasang dua selang penghubung. Oke, sampailah kita pada tahap yang terakhir, yaitu uji coba di tank. Nah, terlebih dahulu ini kita pasang dulu di output kanister seperti ini ya kawan-kawan. Nah, kemudian kita tancapkan selang CO2. Tidak lupa harus ada check valve ya di selangnya. Kalau bisa juga ada bubble counternya juga. Nah, terus kita buka valve-nya. Kemudian kita isi air dari lubang input kanister sampai penuh, sampai ke selang-selangnya. Setelah itu kita nyalakan, begitu ya kawan-kawan. Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa.